Pelajar SMP di Solo, Jawa Tengah melakukan aksi untuk mendukung timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Mimpi mereka tidak tanggung-tanggung, ingin menyaksikan timnas Indonesia menjadi juara. Inilah aksi puluhan siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon Solo, Jawa Tengah saat memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia di Piala Asia U23 Qatar. Aksi di depan Balai Kota Solo meski tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, tetapi aksi ini menjadi perhatian para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Selain membawa bendera merah putih, para siswa ini juga membawa puluhan poster bergambar Timnas Indonesia bertuliskan Bangga Garuda. Tak hanya itu saja, para siswa ini juga menyuarakan yel-yel dukungan agar Timnas Indonesia bisa meraih gelar juara di Piala Asia U23. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau sekali lagi, banyak ekosistem sepak bola, fasilitas-fasilitas stadion, apapun itu kita sudah sangat mumpuni. Ini tinggal menarik event-eventnya saja. Ya, semoga event-event bola ke depan, event-event internasionalnya lebih baik lagi. Melalui aksi sederhana ini, para siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon Solo dapat berikan semangat kepada Timnas Indonesia saat bertanding melawan Korea Selatan pada Kamis malam nanti. Dari Solo, Jawa Tengah, Is Arianto, jurnalis NTV melaporkan.